Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang pengendara motor jatuh tersungkur akibat menabrak seekor monyet betina yang sedang menggendong bayinya saat melintasi jalan raya Lembang Kamis siang. Peristiwa tersebut pun sempat viral di media sosial. Warga yang berupaya menolong monyet tersebut berlarian lantaran diserang kawanan monyet lainnya. Dan peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Sebuah momen langka terekam dalam sebuah CCTV di mana seorang pengendara motor yang sedang melaju jalur jalan raya Lembang jatuh tersungkur akibat menabrak seekor monyet betina yang sedang menggendong anaknya. Melihat kejadian tersebut, warga berupaya menolong monyet tersebut yang terkapar di tengah jalan bersama bayinya. Namun upaya warga gagal lantaran seekor monyet jantan berukuran besar agresif menyerang warga yang akan mendekati monyet betinanya yang terkapar di tengah jalan. Akhirnya upaya warga pun berhasil menepikan monyet yang terkapar di tengah jalan. Namun monyet tersebut dalam kondisi mengkhawatirkan dan sekarat. Ceritanya itu monyetnya mau nyebrang. Biasanya juga malam dia suka nyebrang, cuman karena sepi kan. Ini nggak tahu kenapa siang dia nyebrang. Pas lagi ada motor lewat, motornya itu motor bebek, cepat laju. Ya pas aja gitu nabrak, langsung pergi aja gitu. Habis jatuh, sembunyi dia kan takut. Jadi dia langsung pergi. Diketahui di jalur Raya Lembang, tepatnya berada dekat wisata farmhouse, kawanan monyet sering bergerombol di pinggir jalan. Bahkan tidak sedikit dari monyet tersebut menyeberangi jalan raya untuk mencari makan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.